kita analisa. Jadi kita tidak bisa menggunakan begitu saja, karena nanti hasilnya pasti akan bisa berbeda, tidak sesuai harapan kita, ya. Nah, efek hormonal dari tribulus ini kemungkinan besar itu karena prolactin, ya. Karena prolactin ini dikatakan dia bisa mengikat pada hormon reseptor atau meningkatkan enzim-enzim yang memetabolisme dari hormon tersebut, ya. Jadi ada penelitian mengatakan bahwa tribulus ini bisa memperbaiki coupling antara LH dengan LH reseptor di sel ini, sehingga nanti akibatnya coupling dengan G protein itu akan membaik, siklik AMP-nya akan meningkat, protein kinase A-nya meningkat, akhirnya transport protein yang kita sebut dengan STAR, steroidogenic acute regulatory protein, itu akan meningkat. STAR ini yang bertanggung jawab mengangkut kolesterol dan sitosol masuk ke dalam